Persiapan penyematan tanda kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pasang salut. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Tegak senjata. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 TK tahun 2022. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Swabuana Paksa Nararial kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokok. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 TK tahun 2022 tanggal 28 September 2022. Nomor urut. Nama. Pangkat Korps NRP Jabatan. Tanda kehormatan yang dianugerahkan. Nomor urut 1 sampai dengan 91 tidak dibaca. 92 Yulian B. Aryanto SE Kolonel NAV 521849 Kasubdis Dikcapa Disdik AU Bintang Swabuana Paksa Nararia. Nomor urut 93 sampai dengan 486 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 81 TK tahun 2022. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu,
menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas Dharma Bakti anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokok. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2022, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 81 TK tahun 2022 tanggal 28 September 2022. Nomor urut, nama, pangkat, korps, NRP, jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan. Nomor urut 1 sampai dengan 109 tidak dibaca. 110 Muhammad Nasiruddin Letusus 522455 Semin Asintel Kasau. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Nomor urut 111 sampai dengan 1043 tidak dibaca. 1044 Gunawan Serda 533203 Bapom Satprov Denmabes AU. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Nomor urut 1045 sampai dengan 1975 tidak dibaca. 1976 Agus Srihono Praka 542888 Ta Operator Komputer Subdisduk Sismin Disinfolahta AU. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. Nomor urut 1977 sampai dengan 1988 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Tanda kebesaran tutu. Hormat Sanjana. Tegak Sanjana. Hadirin disilahkan duduk kembali. Lepas sanggur. Penyematan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Thank you.
Terima kasih, Pak Lurah. Penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. 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 Kiri maju. Kanan. Maju. Kanan. Go!